Pemirsa, Danrem 061 Surya Kencana dan Dandim 0608 Cianjur berziarah ke makam Arya Wiratanu Datar di Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Senin siang. Ziarah tersebut bertujuan untuk mengenang sejarah pemimpin terdahulu yang arif dan bijaksana. Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Agus Subianto didampingi Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani berziarah ke makam Cikundul Raden Arya Wiratanu Datar di Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Danrem beserta rombongan secara hikmat dan husu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah selain untuk mengingat sejarah juga berharap bencana virus corona yang sedang menimpa bangsa Indonesia cepat sirna, kondusivitas di setiap wilayah tetap aman dan terkendali, serta perekonomian warga normal kembali. Hanya mengingatkan sejarah saja, tidak ada tujuan lain. Supaya kita lebih mencintai sejarah, kita lebih mencintai negara Indonesia. Ada harapan sendiri bangsa Indonesia seperti apa? Ya, mudah-mudahan bencana ini cepat selesai sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan lagi dengan seperti sedia kala, anak-anak bisa sekolah, yang bekerja juga bisa bekerja lagi sehingga perekonomian kita bisa stabil lagi. Ada instruksi khusus untuk para prajurit kemudian? Ya, bekerja dengan niat ibadah sehingga kita bisa melaksanakan yang baik dan menjaga kesehatan karena wabah ini bisa menyerang siapa saja. Sementara itu, menurut juru kunci Haji Syarifuddin, hampir setiap tahunnya Danrem baru selalu mengunjungi makam Arya Wiratanu Datar untuk berziarah dan sudah menjadi tradisi satuan. Tujuannya bukan untuk meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, namun ziarah ini salah satu tradisi umat Islam berdoa dan bermunajat, hakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa kita juga akan berkematian. Tujuan selanjutnya, maksud tujuan ziarah, akhirnya sama-sama mendoakan kepada keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga ada dalam kubur, ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang selanjutnya, maksud tujuan ziarah, baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab ya kita berziarah di sini kan tempat yang soleh kan, jadi mudah-mudahan maksud dan tujuan yang ziarah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raden Arya Wiratanu Datar adalah Bupati Cianjur terdahulu yang merupakan ayah dari Raden Surya Kencana. Sebagaimana diketahui, Raden Surya Kencana terkenal sakti, arif dan bijaksana, beritikad baik, mengabdikan diri dengan budi yang luhur, bersedia menjaga keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi dan sekitar Gunung Gede, sehingga nama Raden Surya Kencana menjadi harum sejak dahulu sampai sekarang. Kini nama Raden Surya Kencana diabadikan menjadi nama Kesatuan Korem 061 Surya Kencana. Heri Setiawan, Bandung TV.